welcome back to my video. Jadi di video kali ini aku bakal buat video Growtopia. Dan di sini aku nggak kasih lihat kalian cara-cara profitan gitu-gitu. Di sini aku mau ngeprank lagi. Ngeprank siapa? Di sini aku mau ngeprank random. Ya, di sini aku mau trash prank. Jadi aku ntar bakal taruh gitu setting tempatnya trash prank. Dan aku bakal BC. Kayak BC giveaway gitu. Kan biasanya orang suka giveaway kan. Jadi dateng gitu kan core-nya. Dan ternyata mereka ke trash. Ya jadi singkat ceritanya kayak gitu. Oke. Aku gak tahu berhasil atau enggak. Seharusnya sih berhasil ya. Ya di sini aku mau ambil-ambil dulu trash-nya di word aku. Dan aku mau setting-settingin dulu word-nya. Oke, sebelum mulai videonya jangan lupa klik subscribe, comment, like, and share. Let's go. Oke, seperti yang kalian lihat aku udah di world storage aku. Dan di sini aku mau ngambilin semua item aku satu-satu-satu. Jadi aku bakal ambil masing-masing satu. Karena ya, karena ya butuhnya kan satu kan. Jadinya cuman satu-satu-satu. Oke. Semoga aja berhasil, cuman aku nggak tahu. Terakhir kali aku buat trash prank kapan sih? Udah lama. Dan itu alhamdulillah berhasil sih. Yang sasaran aku kan apa sih? TikToker kan? Bener kan aku? Atau aku salah? Kayaknya bener. Nah, untuk kali ini aku sasarannya random. Jadi nggak tahu siapa yang bakal aku sasar. Pokoknya siapapun itu yang masuk core aku bakal kena. Udah gitu aja sih. Ya kalau misalkan mereka nggak VSN, ya kalau misalkan mereka VSN ya beda cerita. Kalau misalkan mereka VSN terus langsung cepet-cepet respon, tidak jadi. Seharusnya sih berhasil. Seharusnya. Mungkin biar gak lama aku bakal speedrun aja kali ya. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways a hundred of times with the same soul. Try path on the right side, put it up in your mind. But did you ever try path on the left side, put it up in your mind? Seperti yang kalian lihat aku udah di word aku. Ya, kalau kalian yang nonton video trash prank aku dulu pasti kalian tahu ini settingan word apa. Aku pakai yang word lama. Jadi aku udah sediain dua pintu, satu di sini, satu di sini. Kalau misalkan di sini langsung masuk ke sini. Kalau misalkan yang satu lagi masuknya ke pintu yang ini. Yes. Tapi pintu yang portal tadi aku belum open public. Nah, aku bakal open publicnya nanti setelah aku ngedropin trash-trashnya. Eh, salah. Oke. Okay. Siap. Silakan kalian lihat backpack aku. Udah aku satu-satu-satuin, tapi jangan salvox sama seed SSP. Ya, termasuk ini. Dan barang-barang bekas aku gacha SSU. Yes, ini. Terus ini. Terus aku bakal campur seed SSP beberapa. Ini. Dan blok-blok warna lainnya. Gak tau berhasil atau enggak.
Oke, untuk menjaga biar aman aku bakal pakai magic magnet dulu. Kalau enggak, ntar aku kena karmanya duluan. Yes, mari kita ngedrop satu-satu. Mungkin biar nggak lama videonya, aku bakal percepat aja kali. Aku takutnya kalian kelamaan nontonnya kalau misalkan aku nggak percepat. Tapi ini kayaknya bakal kurang deh stresnya. Aku nggak tahu ini bakal kurang atau enggak. Mungkin kurang, mungkin enggak. Kalau kurang pun mungkin aku bakal balik lagi ke world tadi buat ngambil lagi. Karena backpack aku kan nggak cukup kan ketutup seat SSP yang ini. Jadi cuman cukup segini. Lumayan lah. Udah-udah lebih dari cukup. Kalau misalkan aku ngerasa kurang, aku bakal ambil lagi. Udah gitu aja paling. Tapi aku juga nggak tahu sih berapa orang yang bakal masuk ke sini. Semoga aja banyak. Ya. Semoga. I don't know. Oke, bakal aku percepat aja. Seperti yang kalian lihat, aku udah selesai ngedrop trash. Kayaknya nggak aku lanjutin sampai bawah. Kasian ter orang yang kena. Tapi ini kayaknya udah cukup banyak deh. Nah, di sini aku ada pasang checkpoint. Jadi kayak kalau misalkan mereka respawn, mereka langsung ke sana lagi. Jadinya nggak bisa respawn. Ya, begitulah. Kayaknya ini jangan di sini deh. Ntar meninggoy. Oke, apakah kita bakal start sekarang? Mungkin aku bakal ini kali ya, publikin dulu. Jangan salfok sama ID-nya, karena bener kan mereka bakal mampus ketika aku transferin. Aku BC atau FC ya? BC aja. Apakah kita gas? Oh my god, Garen datang. Yo. Oke. Kita coba lagi. Kok tumben ya orang gak berminat sama giveaway. Biasanya orang berminat sama giveaway loh.
gimana kalau misalkan kita FC aja? Main spawn. No! Ya, dia dapetnya dikit. Dia dapetnya dikit. Dikit-dikit semua orang dapatnya. FP. Dikit-dikit semua. FC belum ada yang datang, weh. Apa jangan-jangan udah terlalu malam kali ya? Jadi orang udah pada tidur semua dan off semua. Why BC only do ASB? For more people. Mau kita ASB kah? Tapi kayak agak nanggung gitu. Alright, thanks. Ya. Dapatnya lebih banyak. Ah, gagal. Kayak ini agak gagal deh. Apa sih pranknya? Enggak seberhasil yang kemarin. Coba kita gece. Kita isengin guild juga kan sekalian, mana tahu ada yang lagi gabut kan, jadi datang. Mungkin video kali ini aku agak gagal, tidak berhasil nge-trash prank kali ini. Biasanya berhasil, enggak sih, enggak biasanya aku baru sekali nge-trash prank sih. Mungkin korbannya kurang bagus kali ya, lain kali jangan di publik. Mungkin lain kali kita trash prank temen aja kali ya. Mungkin kalau misalkan kalian ada ide ngeprank, kalian boleh komen di bawah. Siapa tahu aku bisa ngelakuin. Kalau misalkan kayak scam prank, aku agak susah sih. Soalnya aku gak bisa ngeprank orang per individu. Takutnya tuh lebih gampang ketahuan gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian ada ide scam apa, kalian komen lah ya di bawah. Mana tahu aku bisa kerjainnya. Oke. Dengan berat hati kayaknya scam prank kali trash prank kali ini agak gagal. Cuman it's okay lah. Ada yang kena dikit. Dan itu kayaknya mereka enggak begitu gimana-gimana sih. Oke. Kalau misalkan kalian ada ide apa, kalian boleh komen di bawah. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.